Buang air kecil sambil berdiri jadi wali nikah dan saksi tidak sah, betul ke? Tak betul. Kan ni tak boleh jadi wali ni orang fasik. Ni kecil berdiri tak jadi fasik menurut pendapat yang muktamad. Neh. Ha. Yang jadi fasik kecil tak belakang orang. Faham tak? Dia tengok orang kecil tak belakang. Tengok orang dia kecil tak belakang. Jadi perbuatan tu dia sebabkan dia jadi fasik. Kecil berdiri ni makruh. Faham tak? Ha. Tidak afdal jadi saksi dan wali. Bukan tidak sah. Neh. Yang tak sah buat dosa besar. Neh. Ha, wali nikah dok semayang, saksi nikah kaki nombor ekor. Ha. Tapi kadang-kadang tak apa sebab kita pergi tu tandas tu kotor. Bang, kalau kita duduk kena pakaian kita tau. Ha, kita boleh kecing berdiri. Tapi kalau bersih makruh kecing berdiri. Sebab Nabi pernah semayang kecing berdiri pada tempat pembuangan sampah. Dalam hadis, dalam kitab Nailul Autar. Kata ulama kalau duduk kotor pakaian Nabi, kena sapah dan najis-najis di situ. Kali yang kedua, dalam sejarah Nabi kencing berdiri, menurut hadis itu, Nabi sakit. Tak boleh duduk. Belakang pelipatan kaki. Tak boleh lipat kaki. Jadi berdiri. Faham? Ha. Kalau zaman kita, benda. Nak kencing duduk, tak boleh kencing duduk. Uzur. Eh, kenapa? Keluar dia ketak sangat. Nampak? Luar ketak sangat berdoa ni. Ketak berdoa luar. Dah nak duduk. Faham? Ha. Cawak tiga inci. Luar menapa kau gitu. Kaki pula kecek. Kaki pasuk pula besar. Macam ke gila. Nah. Dia nak lawa jangan sampai jadi bodoh. Nah. Kaki seluar ni straight kan boleh. Ni lagi kecek tu sampai peha. Sampai keting ni halus. Ada yang tak boleh luruk ada. Dia kena buat zip kaki. Kena buka gitu pula. Ini ada peseng pelik-pelik semua. Jangan lebih-lebih ingat. Over dia panggil. Neh? Sederhana dah lah. Walaupun tak pakai jubah pun nak keluar jim. Jangan nebeng. Nak? Ha. Pada boleh duduk. Apa lagi uzur dia? Tak ada tempat yang boleh duduk. Masuklah tandas tu setengah-setengah tandas hotel, tandas kecil. Di bubur makuk tu tinggi. Kan ada kan makuk duduk dinding? Ada kan ni dinding tak? Sama parah dengan orang lelaki, dia buat makuk gitu. Maknanya kecil duduk ke kecil diri? Ha, dah lagi ke warok? Dah warok, dah bodoh. Ha, tinggi panjang atas tu duduk kan. Tengok macam beruk itu, balik awal. Keboh tengok, keboh saja tak apa, takut sakuk. Tak boleh duriak kalau setaku. Aduh lah. Ha, tu uzur kau. Dah masuk dalam tandas ada dah orang, tiga orang. Berhenti kat RNA jatuh lah. Nak kecing ketik-ketik. Dia mudarat kalau dia tunggu orang luar. Nak? Ha. Dah nak kan nak panggil. Hei, tu baik lah. Kata dah lima kau dah orang. Nak? Ha. Kalau dengar buat cucu, dah tak apa lah. Kecang-kecang-kecang cucu. Ni baru bunyi. Tambah lagi. Ha. Jadi kecing diri tak salah lah. Tapi segang juga. Tengok dorang. Nak? Ha. Ngejubah-jubah.